A2R melawan untuk bertanding, mohon disiapkan. Ayo baru datang, tentunya Anda akan segera menyaksikan kembali di set yang kedua. Untuk itu, apa kok? Candakan lah, Selamat. Iya, kamu orang selamat. Iya. Lanjut, serangan. Masih usut baik kan kono ya? Ketinggalan zaman kono jangan bengen kono ya Pak Dwi. Zaman kene wis era milenium. Era wong berkarya, wong kerja. Iya, wong berprestasi. Robor-robor itu sangka ketinggalan zaman kampungan. Iya, zaman kene usaha baik Pak Selamat. Dagang sayur, dagang gombal, dagang beras. Wis, aja kang ngaeng-ngaeng. Ya bener bre, Pak Dwi ya. Wis era milenial, era berkarya, berprestasi. Kamu ada waktu latihan bolie ngono enggak? Ada ngangeng-ngangeng ora bubu. Ayo. Iya, kembali ke lapangan. Kali ini Mas Kun yang akan bertindakan servis satu sama kedudukan. Ke belakang dia, terima Wendy. Ade! Masih bisa diselamatkan, ada Satria Maulana, satu pemain yang baru dimasukkan. Kali ini quick match ini ada Eko BP yang berhasil masuk, 2-1. Ayo, balas. Eko, Permana Putra. Apa yang terjadi, 1-0 dari Satria Maulana. Berhasil masuk tadi. Dua sama, satu pemain muda berbakat, kelahiran U2005, Satria Maulana, masih muda belia tentunya. Wendy! Luar biasa satu crossing Wendy ini, memang akurasinya sangat tepat sekali, akurat sekali, Wendy Maulana. Satu pemuda yang baru dimasukkan tentunya oleh sang Kus Melin Wak Boim Asri Jirancah Majalengka terbaik di Abel Santos oleh sang juniornya Didi Bae. Kembali Wakwau Eko Pepe ke belakang. Nah, justru memang sang multi talent ini benar-benar berkualitas tentunya Haji Suatu. Dengarkan durung-durung kuno Pak Tuh. Coba Haji Sepuru dingin, dingin. Lima Pak. Ayo mau. Mau nggak dingin? Oke, menang. Satria Maulana. Tipis sekali tadi Satria Maulana. Lima sama kali ini. Wendy yang akan bersiap melakukan servis. Crossing saja ke belakang dia ada Tom di sana. Masih bisa drop saja langsung tadi Dedi. Pemain poin berpindah untuk Melin di pemijahan 6-5. Jadi baik kali ini yang berhasil melakukan servis sudah dilakukan keras ke belakang dia ada Adi Suatu di sana. Hujan 1-2-3 ternyata terlampau panjang Adi. Wow santai wow. Oh bola kosong tipu. Apa yang terjadi makin dari streetnya keras dan pure dari jatuh di daerah yang kosong tidak ada blok tidak ada defense 76 Ricky ke belakang dia. Apa yang terjadi luar biasa itu
masuk dari garis. Satu pipit sebenarnya yang gas tadi dari seorang Konate. Raja Rianto masuk jebol pertahanan daripada Albana Borelor. Satu crossing spike dari Mas Kundadi. 8-7 keunggulan sementara, satu poin di depan Melin. Sedulur pengguli. Ayo. Masih bisa, sayang sekali gagal. Satu penyelamatan dari Maskun. Lawan sama kali ini Eko Permana Putra yang akan bertemu lawan Derby. Sudah dilakukan blocking saja ke belakang, ada Maskun di sana, pendek saja ada Yosi. Apa yang terjadi? Double touch dinyatakan oleh sang wasit Bapak Husni Alwani Yudhoyono. Muhammad Yosi Setiadi loteng ke belakang, dia ada Eko Pepe. Masih bisa diselamatkan. Lagi-lagi wilayah tengah, jantung pertahanan ditinggalkan oleh sang pemiliknya. Dan sama kali ini Konate. Tenang, belum masuk ringan. Apa yang terjadi? Masih bisa Able Santos nomor punggung 12 kembali wakwaw kali ini 10-9. Wendy masih bisa diselamatkan, masih bisa diblok. Dede ayo dikasih jalan, ada Nok Angel liwat. Gakwaw Adel asup peta asup. Ini kita amanin lewat motor ya. Wah bocok bos ya. Seluruh lewat ya. Cantak. Ini mau jawab bengen kan gue beli nomor Nelly. Iya bener. Iya. Rasing gimana nempel enggak? Mari gini. Satria Maulana. Wendy. Keras dari Wendy, gas ball terjadi. Enak negara. Ya Wendy. Blocking saja ke belakang ya, ada Satria Maulana. Masih bisa diselamatkan kembali kepada Wendy. Oh lolos blok tadi Wendy. Kembali poin 12 sama Iku Wendy. Ternyata dinyatakan out tadi bola. Iya. Sama-sama kita junjung tinggi. Waktu kita sama-sama kita berfly, sama-sama kita berfly. Ya. Wasit juga manusia. Manusia woi, punya salah dan dosa. Kita siwa hake di duplikator masa jengkapan. Wasit peluru. Iya, hakim garis yang ini yang benar, tidak ada unsur kesengajaan atau memihak. Benar belum aku? Ya, hati-hati hari manusia tidak salah. Komane reang sering ngomong iwok. Jangan lupa ngapur ada konon les dulur. Yang penting disengaja, konon salahkan, nawen. Apa yang terjadi di bawah tadi oleh Mas Kun? Tiga pertama. Thank you.
Tenang. Iya, ada besungan. Ke belakang lihat ternyata Pesanto yang sangat luar biasa, legenda yang masih tetap stabil. Apa tajam kiranya Ables Santos. Lemur-lemur ditekan. Iya. Bergayai peniminggu, bisa senen, nembak kelingan. Lawan. Tatapan mata. Ables Santos kembali. 15-13. Apa yang terjadi? Ternyata dinyatakan out kembali oleh sang wasit. Kembali DO. 16-13 CDO kali ini. Angsa Iman. Daging jintung. Jintung rawuh. Berarti apa yang diminta? Ables Santos. Apa yang terjadi? Masih bisa diblok. Apa yang terjadi? Kembali dapat diblok. Apa maning? Out maning. Iya. 17-13. Out maning. Ya. Parah guys. Ya, kalau mau masuk di tengah soalnya. Out. Tenang. Kita percayakan kepada sang pengadil. Iya. Hidup. Gak dapet, lu pada salah ya dapet. Hidup. Kurulah pas lihat. Senangnya makanan, bukong makan ke Pak Kewu. Iya. Adil ya maju, Cak. Net ternyata tadi Konate menjadi juga. Aku bersih. 15-18. Bagus. Apa yang terjadi? Tetek dari Ego PP 19-15. Ego PP kali ini BN 46 sengaja dibuang. Sportivitas luar biasa. Iya, tentunya yang biasa kita lihat TV ga, neng channel, oh channel ga, langsung live. Awas. Iya, aja suatu luar biasa. Zaman kini multi talent bisa nandani AC. Iya, luar biasa ini. Konate! Out! Masuk nih kan? Apa yang terjadi kurang up satu bola tadi, kiri. Iya. Bola 16. Kembali Konate. Mana? Ini. Langkah di hidung maling. Aduh, ya wis. Apa yang terjadi kali ini dalam Rosblok tentunya? Satu spike dari Wakwam. Abang gue sendiri jadi. Iya. Yo. Wakwam, ke belakang dia ada Ego PP. Iya, blessing saja di suatu ternyata. Out tadi. Lah, Mang Mading. Bunyinya mana? 18-21. Kembali aja suatu diulang untuk kedua kalinya. Ajis. Iya. Tukang AC dah. Apa yang terjadi Satria Maulana terhambat tadi? 23-18. Iya. 83-17 Pak Yudi ini. Tadi selamat. Asik. Wakor. Untuk Bos Teddy. Nah, kan luwe telung truk sedina. Aus kali ini.
sengaja dibuang nggak dia lagi untuk mendekat momen tentunya yang lebih baik mengakhiri perlawanan daripada Melin. Kita lihat kali ini Satria Maulana, oh dan sekali gagal akhirnya habis juga. Apa Nendi wow? Pendekar Bana Bogor yang berhasil melaju ke partai Grand Final 25-19. Selamat Mas Rohan, terima kasih untuk Melin Pamijan. Salaman, salaman.